karena tiba-tiba ini kok Facebooknya agak waktu. Biasa saja. Siapa bilang pikun itu tak berbahaya? Jangan maklum dengan pikun, jangan maklum dengan pikun. Hati-hatilah bila sudah mulai lupa, minum tidak fokus, marah malah curiga yang berlebihan. Pikun jangan, jangan pikun, pikun jangan, jangan maklum pikun. Thank you.
jangan galau, makanya jangan sedih, makanya mulai dari sekarang sadari dan nari tanda-tandanya. Siap? Waspadalah, waspadalah, waspada, 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 waspada. Jangan, jangan pikun, pikun, jangan, jangan pikun, jangan, jangan pikun, pikun, jangan, jangan malu, pikun, jangan, jangan pikun, pikun, jangan, jangan malu, pikun, jangan, jangan pikun, pikun, jangan, jangan malu. Datang di sesi online Alzheimer Indonesia Netherlands. Kalau terselamat datang semua, welcome kalau bahasa Belandanya ya. Selamat datang karena pasti ini time zone juga banyak. Perkenalkan, salam kenal, saya Amalia Fong Utomo, Ketua Korwil Belanda kalau di Alzheimer Indonesia ya, karena di Alzi itu ada 22 chapter. Selamat datang. Kali ini kita tidak terasa sudah sampai di sesi ke-16. Jadi memang di tiap minggu, di jam yang sama, sampai saat ini Alhamdulillah Alzheimer Indonesia Netherlands mengadakan online sesi. Minggu lalu kita pilates, ya, jadi yang relax-relax gitu ya. Nah, minggu ini agak serius topiknya ya, gitu ya. Tapi ini penting banget. Nah, tapi sebelumnya, maaf sekali nih, saya mau minta izin, karena tadi saya coba streaming ke Facebook, katanya agak error. Jadi saya minta izin sebentar untuk mencoba streaming ke Facebook sebentar ya. Nah, pengen mencoba, soalnya tadi saya coba streaming, kok ternyata katanya agak error gitu. Jadi saya mau coba lagi, karena kasihan teman-teman yang lagi menunggu di Facebook. Takutnya nanti mereka menunggu. Jadi mohon maaf sekali, tadi katanya error untuk dicoba lagi. Tapi saya tidak mau menunggu teman-teman di sini untuk menunggu, untuk masuk. Jadi tadi dimulai dulu. Satu menit ya, sebentar ya. Preparing live streaming preview. Jadi buat yang ingin ke Facebook juga bisa di streaming. Nanti juga ada di YouTube-nya Alzheimer Indonesia Netherlands. Aspek hukum untuk orang dengan demensia. Ya. Bismillah, semoga go live kali ini berhasil. Yes. Oke, kita kembali lagi. Saya akan sharing lagi. Maaf. Ya. Nah, jadi saya akan coba share. Ya. Oke. Jadi di sini sekarang saya lihat banyak sekali teman-teman. Wow, ini mudah-mudahan bisa rekor nih hari ini nih Ibu Mieke. Nah, di sini telah hadir sahabat saya. Saya manggilnya Mieke, tapi kalau di Alzheimer Indonesia tuh semua jadi kakak. Jadi kakak Mieke gitu ya, Ibu Mieke. Kak Mieke, nah, ya. Oke. Kak Mieke ya gitu. Jadi semua jadi muda kalau di sini ya. Asli. Jadi jangan pikir kalau Alzi itu karena lansia-lansia terus jadi boring. No gitu ya. Okay. Kita di sini juga harus maintain bahwa kita itu mental health itu penting. Nah, ini aku spesial juga karena hari ini dan aku juga lihat banyak di registrasi, banyak teman-teman baru yang mungkin belum tahu apa sih itu sebetulnya Alzheimer. Jadi hari ini aku coba selipkan, kita dengar dulu ya video apa sih gitu loh itu Alzheimer dan demensia itu yang sering didengar-dengar gitu. Atau mungkin ternyata begitu abis nonton video kita, aduh, itu kayaknya gue familiar tuh. Coba ya kita dengar dulu ya. Tahukah Anda apa itu Alzheimer?
Alzheimer adalah gangguan penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat, emosi, perilaku, dan fungsi otak lainnya. 1 dari 10 orang yang berusia di atas 65 tahun mengidap Alzheimer. Setiap 3 detik, ada 1 orang terdiagnosa Alzheimer di dunia. Alzheimer belum bisa disembuhkan. Obat yang ada hanya untuk memperlambat progresivitas dan mengatasi gejala Alzheimer. Kurangilah risiko terkena Alzheimer, kenali 10 gejala umum penyakit Alzheimer. Gangguan daya ingat. Pak, anak-anak nanti jadi pulang kan? Jadi. Pak, anak-anak jadi pulang kan ya? Kok tanya lagi? Kan barusan sudah dijawab, Bu. Sering lupa akan kejadian yang baru saja terjadi, menceritakan dan menanyakan hal yang sama berulang-ulang, lupa akan satu hal dalam frekuensi yang terlalu sering. Sulit fokus. Halo? Halo? Ah, ini telepon udah rusak mungkin ya. Kok nggak bisa dipakai? Melakukan hal yang biasa dan sederhana menjadi lebih susah dan perlu waktu lama. Sulit melakukan kegiatan sehari-hari. Dari tadi nulis perencanaan keuangannya, kok nggak selesai-selesai, Bu? Seringkali sulit untuk merencanakan atau menyelesaikan tugas sehari-hari. Bingung cara mengatur keuangan, bahkan bingung cara mengemudi. Disorientasi waktu. Anterin ibu yuk. Mau kemana jam 10 malam begini, Bu? Ke pasar. Disorientasi tempat. Bingung akan waktu, di mana mereka berada, dan tidak tahu jalan pulang. Susah memahami visual spasial. Ayo pak, pulang. Ini cara keluarnya gimana ya? Bu, kok tumpah-tumpah dibiarkan? Hah? Tumpah? Apanya? Kesulitan memahami visual spasial dapat kita lihat dari kesulitan mengukur jarak, membedakan warna, tidak mengenali wajah sendiri di cermin, menabrak cermin atau pintu kaca ketika berjalan, serta kesulitan mencari jalan keluar yang sebelumnya dilalui. Gangguan berkomunikasi. Pak, tolong ambilin itu, jam dinding ibu di... Maksud ibu, jam tangan. Iya, jam tangan. Gangguan berkomunikasi dapat kita lihat dari kesulitan berbicara dan mencari kata yang tepat di dalam sebuah percakapan, serta bingung untuk melanjutkannya. Menaruh barang tidak pada tempatnya. Pasti kamu ya, Udin, yang ambil dompet. Tidak, Nyonya. Sumpah. Menyimpan barang tidak pada tempatnya, bahkan kadang curiga ada yang mencuri atau menyembunyikan barang tersebut, sehingga berdampak terhadap orang-orang di sekitarnya. Salah membuat keputusan. Ini mas, uangnya. Loh, kebanyakan bu. Belanjaan ibu cuma 20 ribu aja. Salah membuat keputusan meliputi bingung menentukan suatu hal, susah menghitung, berpakaian tidak serasi atau terbalik, dan lain sebagainya. Menarik diri dari pergaulan. Ibu kok di sini sih? Nggak ikut kumpul bareng aja di luar. Ah, nggak apa-apa, Pak. Enakan di sini. Nggak usah, di sini aja. Menarik diri dari pergaulan dengan atau tanpa alasan yang jelas, tidak memiliki inisiatif untuk melakukan aktivitas yang biasa dinikmati, cenderung diam saja dengan mata menerawang. Perubahan perilaku dan kepribadian. Masakan ibu agak asin ya? Gitu ya? Dulu aja bilangnya enak, sekarang bilangnya asin. Bapak udah gak cinta lagi ya sama ibu. Serba salah semuanya. Orang berubah menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung. Hal kecil dapat memicu kemarahan yang meledak-ledak yang ber... Taukah Anda...
Maaf ya, saya ini dikit kok dia tahu-tahu ini. Memeriksakan ke dokter, orang berubah menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung. Hal kecil dapat memicu kemarahan yang meledak-ledak yang berlebihan. Iritabilitas, depresi, mudah kecewa, dan putus asa. Apabila Anda melihat adanya 10 gejala Alzheimer ini, tindakan selanjutnya adalah memeriksakan ke dokter, meminta untuk diberikan deteksi dini serta pemeriksaan lebih lanjut, bergabung dengan komunitas peduli Alzheimer di lingkungan Anda. Tindakan mengurangi risiko terkena Alzheimer diantaranya adalah melakukan olahraga teratur, menerapkan pola makan yang sehat, mengkonsumsi gizi seimbang, melatih otak secara berkala, berpikiran positif, dan beraktivitas produktif. Hubungi Alzheimer Indonesia jika salah satu keluarga atau di lingkungan terdekat Anda ada yang mengalami ciri-ciri dari 10 gejala demensia Alzheimer. Jangan maklum dengan pikun. Lupa, kehilangan daya ingat bukanlah bagian normal dari penuaan. Nah, jadi kira-kira setelah melihat tadi, kira-kira ada yang itu aku bukannya gitu. Jadi buat yang ingin tahu 10 gejala demensia bisa dilihat di website Alzheimer Indonesia dan juga di YouTube semua social media, dan juga ada brosur seperti ini yang bisa di minta mungkin nanti kalau ingin ada komunitasnya yang ingin turut menyebarkan. Nah, ini ya, setelah ini, masih belum mulai juga, Mik, maaf ya. Banyak sekali ya kita pemanasannya. Jadi kalau tadi kita diberikan ilmu, apa sih itu 10 gejala demensia, ya, supaya kita tahu. Nah, sebelum mulai nih, supaya kita pikiran agak-agak celeng gitu kan ya, mungkin kalau yang di Indonesia udah sore, terus kemudian juga ada yang lagi leyeh-leyeh pakai daster. Nah, ini kita senam dulu sebentar. Senamnya gampang. Sambil tidur-tiduran juga bisa, tapi yuk kita kerjain bareng ya sebelum kita dengar Kak Mieke akan sharing apa itu aspek hukum untuk orang dengan demensia. Jadi, di sini juga ada hadir loh, ini masternya, ini senam otak. Hai Kak Leli. Coba Kak Leli halo sedikit dong. Nah, hai, hai Kak. Hai Lia, hai semua. Nah, ini Kak Leli ini dia nih. Suhunya risk reduction Alzi Pusat yang ada di semua video Brain Gym ya sama Poco-Poco. Cuman karena kalau Poco-Poco kita agak repot, jadi kita hari ini akan memulai dengan senam otak. Nah, ini musiknya juga Kak Andi Rianto yang buat untuk Alzi. Duh, senang sekali, banyak sekali yang support. Oke, jadi kita senam otak dulu ya sebelum mulai ya. Thank you.
ada yang coba, kita balance ya, kiri kanan, dua kayak gini, ini ya. Nah, itu sebetulnya adalah balancing otak kiri dan otak kanan. Jadi kita itu otak kita masih aktif nggak dua-duanya, itu kayak latihan sebetulnya. Jadi jangan dilupain tetap olahraga, tapi juga jangan lupa otak juga adalah organ, jadi itu perlu olahraga. Oke, aku akan kelar kayaknya, kalau nggak aku akan ngomong terus. Jadi mari kita mulai. Kali ini kita akan mendengar aspek lain. Kalau biasanya mungkin sebagian besar kita dengar soal kesehatan, soal olah tubuh, tapi ternyata aspek hukum itu juga penting karena ini sangat berhubungan dengan kehidupan di keluarga. Jadi langsung kepada sahabat aku, Kak Mika, silakan memperkenalkan diri dan memulai sesinya. Enjoy the session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak semua. Di sini saya lihat ada kakak Diwai juga nih ya. Iya betul. Terima kasih juga kemarin juga telah membantu acara SMA 8. Dan saya mau sapa juga dulu ada guru saya di sini namanya Pak Anton Wahono di sini ya. Untuk memahami aspek hukum, karena di sini banyak yang mungkin awam, saya mau cerita dulu. Saya mau cerita ada dua kasus yang sedang dekat dengan saya terkait dengan orang-orang terduga atau tersinyalir adalah Alzheimer. Ya. Dari nanti saya cerita, baru kita masuk ke definisi-definisi yang mungkin harus diketahui. Saya perkenalkan diri dulu. Saya namanya Miryani Usman, nama resminya ya. Saya notaris PPAT di Jakarta Selatan, tapi biasa teman-teman dekat saya panggil saya Mika. Keluarga saya juga panggil Mika ya. Oke. Yang pertama ada seorang bapak. Bapak tersebut baru saja meninggal. Bapak itu kita sebut Bapak A. Bapak A itu kebetulan mempunyai aset. Asetnya adalah dua rumah di Kebayoran Baru, di prime location. Ya. Nah, Bapak ini memang sudah bercerai dengan istrinya sejak lama. Sejak bercerai, anak-anaknya masih sekolah, kemudian anak-anaknya dikirim ke luar negeri. Sampai saat ini anak-anaknya bekerja di luar negeri. Bapak ini diurus oleh suster ya, dan satu orang supir. Suster dan supir ini kebetulan suami istri. Setelah bapak ini meninggal, pada waktu dikubur juga anak-anaknya tidak sempat datang. Ya. Setelah lama dimakamkan, untuk mengurus aset-aset tersebut, pulanglah kedua anak tersebut. Datang ke saya untuk membuat surat keterangan waris ya, sehingga saya sebagai notaris melayani untuk membuat surat keterangan waris. Nah, setelah membuka dokumen dan mengurus keuangan yang ada di bank, ada dua aset, satu ada sertifikatnya ya, tetapi satu tidak ada. Dicari-cari kemana, susternya sama supirnya juga sudah kembali lagi, memang tidak jauh rumahnya di Tangerang, tapi diam saja. Akhirnya kita menelusuri ke BPN, yaitu Badan Pertanahan Nasional, untuk mengecek sebetulnya ini sertifikatnya hilang atau bagaimana gitu ya. Setelah dicek, ternyata sertifikat satu rumah yang ada di jalan utama di Kebayoran Baru sudah berpindah namanya menjadi ke atas nama suster ya, dengan hibah. Jadi ada hibahnya untuk suster ya. Oke, itu satu. Kedua, ada kasus lagi yang lain. Ada seorang bapak ya yang juga disinyalir demensia, yang anak tinggal dengan pembantu juga ya, dengan pembantu dan susternya. Bapak itu mempunyai tiga orang anak. Salah satu anaknya itu meminjam uang ke bank, tapi jaminannya adalah rumah yang bapaknya tempati. Ya, tadinya sih tidak ada masalah apa-apa. Ya, sama sekali nggak ada masalah apa-apa. Pokoknya berjalan seperti biasa. Pada waktu anak tersebut tidak dapat lagi
melunasi hutangnya ke bank, maka ada sanksi dari bank bahwa rumah itu harus diambil bank untuk dilelang. Disitulah permasalahan terjadi. Jadi anak-anak yang lain merasa, masa iya sih Bapak bisa jaminin? Masa Bapak mengerti sih untuk menjaminkan? Ya, gitu. Oke, dari dua peristiwa itu, saya urai satu-satu. Dalam peristiwa itu, ada yang namanya perbuatan hukum. Ya, perbuatan hukum itu adalah segala perbuatan yang sengaja dilakukan sehingga menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam kasus pertama, perbuatan hukumnya adalah menghibahkan tanahnya ke suster. Ya, dalam kasus kedua, menjaminkan tanah ke bank. Ya, nah, itu namanya perbuatan hukum. Perbuatan hukum dibilang akan sempurna, aman, dan selamat jika digantungkan pada beberapa syarat. Tapi syarat yang penting adalah, satu, subjek hukumnya adalah orang yang berwenang dan cukup umur, dan kedua, cakap hukum. Ya, subjek hukum di sini siapa? Bapak tadi, Bapak A yang menghibahkan, dan Bapak C yang menjaminkan. Ya, jadi itu subjek hukumnya. Subjek hukum diatur oleh undang-undang, ada limit umurnya untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam KUH Perdata pasal 330, limit umurnya 21 tahun. Ya, tapi dalam undang-undang perkawinan yang direvisi jadi undang-undang 16 2019, perubahan umur menjadi 19 tahun. Tapi biasanya untuk yang berkaitan dengan instansi lain seperti pertanahan, mereka memakai yang 21 tahun ya. Nah, ini subjek hukumnya ada limit bawah umur. Tetapi tidak diatur limit atas umurnya itu berapa. Ya, nggak ada tuh undang-undang bilang, kalau 65 nggak boleh tanda tangan akte jual beli, nggak boleh jual rumah, nggak ada. Ya, tapi kalau di bawah ada. Nah, sekarang gimana yang barometer atasnya? Ya, barometer atas dilihat dari apa yang kita sebut cakap hukum. Ya, cakap hukum di sini kalau bahasa awamnya itu kompeten gitu loh. Dia berkompeten melakukan itu. Ukurannya apa? Ukurannya adalah bahwa orang itu bertanggung jawab atas perbuatannya. Bisa bertanggung jawab. Bisa mengukur resikonya. Bisa memberi arahan atas tindakan tersebut. Sadar bahwa dia melakukan itu. Kemudian memahami konsep semuanya. Mungkin ini yang cocok untuk orang dengan demensia ya. Apakah cakap hukum atau tidak cakap hukum. Di sini mungkin permasalahannya. Pertanyaannya adalah bagaimana sih kita menentukan orang itu demensia atau tidak demensia ya? Untuk notaris ya, itu tentu saja saya tidak bisa misalnya tantenya Ibu Lia mau jual rumah ya. Terus saya ngobrol-ngobrol terus saya mengklaim ke Lia, Li kayaknya enggak bisa nih dia demensia. Nah, bisa begitu. Itu cuma perasaan saya ya. Semua dari kalau di kacamata hukum itu harus ada pembuktian. Sehingga tetap harus ada surat keterangan dari dokter. Maka subjek hukumnya benar dan cakap hukum terpenuhi, perbuatan hukum itu akan sempurna. Yang menjadi pertanyaan, yang menjadi sengketa kemudian adalah jika perbuatan hukum yang dilakukan nanti disinyalir oleh pihak-pihak lain tidak memenuhi hal tersebut. Jadi kayak anaknya yang datang dari luar negeri. Nggak mungkin bapak saya menghibahkan. Orang tanda tangan aja susah gitu kan ya. Atau nggak mungkin papa itu menjaminkan. Emang papa udah ngerti utang piutang? Emang papa tahu? Kayak begitu ya. Jadi sengketa yang terjadi itu biasanya setelah perbuatan hukum dilakukan. Gitu ya. Nah, kita omong soal materi aspek hukum ini memang berkaitan dengan kebendaan, dengan aset tentu saja, ya. Sekarang jadi pertanyaan. Terus kalau orang demensia punya aset, dia nggak bisa menjual. Padahal kan misalnya butuh untuk pengobatan,
ya. Misalnya dia butuh menikmati aset-aset dia yang menghasilkan uang untuk kepentingannya. Bisa. Gimana sih caranya? Nah, ini yang kita kenal dengan yang disebut pengampuan. Ya, pengampuan mungkin kakak-kakak baru dengar nih. Apa sih pengampuan itu? Ya, pengampuan itu adalah keadaan. Keadaan di mana seorang dewasa cukup umur, namun karena kemampuan fisik dan mentalnya mengalami penurunan fungsi, maka harus ditaruh di bawah pengawasan orang lain. Ya, jadi ada orang lain yang melakukan atau mengelola dan mengawasi tindakannya, terutama pengelolaan dan pengawasan terhadap aset yang milik orang tersebut. Seperti kita ketahui bahwa kalau orang demensia itu mengalami penurunan daya pikir sehingga sulit atau mengalami hambatan untuk menjalankan fungsi sosialnya, ya, juga sudah tidak mengerti hak dan kewajibannya dan kewenangannya. Sehingga oleh undang-undang dimediasilah ya dengan yang namanya pengampuan tersebut. Jadi ada orang yang akan membantu. Yang bisa mengajukan pengampuan tentu saja orang yang berhubungan darah seperti anaknya, saudaranya, ya, istri dan suami juga boleh. Pengampuan sebetulnya tujuannya itu pertama untuk melindungi si orang yang terkena demensia ini, ya. Nah, tujuan keduanya adalah untuk melindungi pihak ketiga. Contohnya nih dalam kasus yang seperti saya cerita di atas. Untuk yang dijaminkan ya, kasus kedua ya. Kan bapaknya harusnya masih punya aset dong. Masa dia nggak dilindungi sih sampai harus akhirnya diambil asetnya buat bank gitu ya. Nah, yang kedua, untuk kepentingan orang lain. Misalnya, bapak itu menjual dengan tanpa sadar. Terus setelah dimiliki sama pembeli, anak-anaknya bilang nggak mungkin, bapak saya udah nggak bisa. Jadi sengketa. Jadi tidak ada kepastian hukum untuk pembeli, ya. Jadi pengampuan itu tujuannya melindungi orang yang demensia dan orang yang pihak ketiga. Caranya gimana? Cara pengajuannya memang tidak mudah, ya. Banyak tahapan-tahapan dan beberapa instansi yang harus ikut berperan di sini. Pertama, misalnya saya sama Ibu Lia kakak adik. Ibu kita punya rumah, ya. Kemudian saya diskusi nih sama Kak Lia. Kak, kayaknya Ibu tinggal sama aku aja, tapi untuk biaya segala-segala dari jual rumah Ibu aja, gitu ya. Untuk kita sewa suster, untuk merawat Ibu, gitu. Terus Kak Lia setuju. Maka pertama-tama yang harus dilakukan adalah kita datang ke rumah sakit. Kalau rumah sakit daerah rasanya belum bisa melayani ini. Yang ada tuh yang saya tahu karena beberapa klien saya itu melakukannya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di divisi psikiatri forensik. Jadi nanti diperiksa kejiwaan dan secara psikolog orang tua kita yang mau kita ampu. Dan di dalam pengampuan itu ada dua pihak. Pertama adalah orang yang diampu, yaitu orang tua kita misalnya, dan orang yang mengampu, yaitu kita, saya, atau kakak Lia dalam hal ini. Misalnya kita bersaudara, ya. Nanti kita harus menunjuk siapa yang menjadi pengampu. Karena satu orang aja cukup. Prosedurnya adalah setelah saya dan kakak Lia setuju untuk mengajukan pengampuan atas orang tua kita yang mempunyai aset itu, maka saya sama kakak Lia kompromi lagi. Siapa nih yang mau jadi pengampu? Kakak Lia aja deh misalnya. Oke, kakak Lia. Jadi pada waktu ke rumah sakit RSCM itu, ke bagian psikiatri forensik itu, ibu kita akan diperiksa dengan detail. Laporannya itu panjang, ya, tebal. Dari mulai ibu kita duduk, dari mulai ibu kita berpelik raku sampai menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dicatat secara detail. Ya, nanti ada kesimpulannya bahwa itu memang demensia dan harus dibantu. Tapi kakak Lia sebagai yang nanti akan mengampu juga diperiksa.
Jadi nggak cuma pengampunyanya diperiksa, kakak Lia juga diperiksa. Persis sama pemeriksaannya. Perilakunya, ada tanya-jawab, segala macam. Jadi nanti yang keluar dari rumah sakit untuk pemeriksaan kejiwaan itu ada dua. Pertama, surat keterangan kejiwaan terhadap orang tua kita. Satu lagi terhadap kakak Lia atau orang yang akan menjadi pengampu. Ya. Dari situ, dengan dokumen-dokumen semua lengkap, KTP, KK, segala, masuklah ke pengadilan negeri. Ya. Nanti diperiksa dokumen-dokumennya pengadilan negeri, plus harus ada dua orang saksi. Biasanya tetangga, atau cucu, atau supir, atau sepupu, atau adiknya ibu, atau ibu adiknya bapak. Ya. Nanti disidang di situ, ditanya, tanya-jawab sama hakim. Kemudian hakim juga akan memberitahu kita, panitera akan memberitahu, ini yang mau diampu bisa datang ke sidang untuk saya tanya-tanya, hakim ya, atau hakim yang akan ke rumah untuk menanya dan meneliti. Gitu. Nanti tergantung nih, bisa orang tua kita yang dibawa atau hakim yang ke rumah. Ya. Dari situ nanti setelah hakim melakukan tanya-jawab dengan saksi, pemeriksaan-pemeriksaan, dan lain-lain, keluarlah keputusan bahwa orang tersebut, Bapak X atau Ibu X, bukan harus, di bawah pengampuan. Ya, jadi dia adalah orang yang harus di bawah pengampuan, tidak bisa melakukan tindakan hukum sendiri. Nah, terkait dengan kakak Lia tadi, juga ada putusannya. Jadi nanti ada juga dua kepenetapan dari pengadilan, penetapan bahwa orang tua kita harus diampu, dan satu lagi penetapan kakak Lia sebagai pengampu. Ya, nah, dua surat itulah nanti yang bisa dibawa kemana-mana untuk melakukan pengelolaan atau pengalihan atas aset milik orang tua kita. Ya, tapi gini, pengampuan itu layak diurus jika memang ada aset yang memang mau diusahakan dan berhubungan dengan pihak ketiga atau memang mau dialihkan. Ya, tapi kalau rumah orang tua kita nggak ada kepentingan untuk dialihkan, memang untuk ditinggali sama orang tua kita, ya nggak usah harus pengampuan. Pengampuan itu terkait hanya dengan aset, ya ingat harus ada asetnya, dan memang ada kepentingan dengan pihak ketiganya. Ya. Nah, undang-undang membatasi ya tujuan dari pengampuan itu. Di pasal, saya ngomong sedikit pasal, pasal 454 KUH Perdata, bahwa penghasilan orang yang di bawah pengampuan harus ya digunakan khusus untuk memperbaiki nasib dan memperlancar penyembuhannya. Jadi, setelah diampu kemudian diurus bukan juga buat foya-foya anaknya ya. Pengadilan undang-undang memerintahkan untuk kepentingan orang yang di bawah pengampuan. Nah, terkait dengan prosedur tadi yang saya cerita di pengadilan tadi itu harus dilewati dengan tertib. Pernah ada akal-akalan ya, entah gimana ya, sengketa keluarga sehingga anak tersebut ya mengajukan pengampuan nih ke pengadilan. Entah gimana, kok hakim tidak melakukan wawancara dengan orang tua anak tersebut, juga tidak melakukan kunjungan. Jadi prosedur itu di-skip sama hakim. Nah, setelah keluar penetapan pengadilannya, orang tua ini yang ditetapkan untuk diampu ini menggugat. Saya masih sehat, saya tidak dipanggil. Saya enggak mau begini caranya, orang saya masih bisa kok, saya masih cakap hukum kok, gitu ya. Akhirnya sidang dibatalkan oleh putusan MA. Jadi di sini pengampuan itu bukan sekedar buat orang tua saja, bukan buat lansia begitu ya. Tetapi pengampuan itu buat orang yang memang sudah menurun fungsi sosialnya terkait dengan demensia tadi. Karena ada saya kenal beberapa
orang yang walaupun udah tua ya, tapi masih cakap hukum. Contohnya, saya nggak kenal kalau ini, cuman saya lihat waktu itu. Bapak Emil Salim, 90 tahun. Ya. Kemudian beberapa bulan sebelum Bapak Ciputra, almarhum Ciputra meninggal, itu saya sempat rapat umum dengan untuk salah satu perusahaannya. Beliau masih memimpin rapat, beliau masih mengarahkan seluruh pemegang saham, masih memberi masukan, masih bisa hitung-hitung untung rugi, masih bisa menawarkan inovasi. Sehingga bisa dibilang itu cakap hukum. Saya punya klien, saya punya dokter. Dokter saya namanya Dokter Indri, umur 86 tahun. Praktek di Melawai, sebelah apotek Melawai. Itu umur 86 tahun, dia secara periodik mengajukan license baru ke ID dengan pemeriksaan psikiatri juga dan dinyatakan selalu cakap untuk praktek. Saya paling cocok sama beliau. Kemudian saya punya klien ini namanya Pak Leonard Tobing. Dia itu bekas duta besar Ceko, ya, umur 82. Aduh, itu lebih yahut lagi. Sehat, masih suka nyupir sendiri. Pokoknya semangat deh, ya. Mungkin sering senam otak gitu kali ya. Jadi sehat terus. Nah, jadi nggak semua orang tua terus harus diampu, enggak. Jadi barometernya adalah itu tadi, dan harus ada surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa dia butuh pengampuan. Ya. Kemudian ada juga kadang-kadang yang coba-coba nih, gini, ini kita mau jual rumah ibu misalnya ya, kita udah sepakat kok semua, jadi nggak usah diampu lah, padahal jelas-jelas ibunya pikun gitu, jelas-jelas ibunya susah dia pakai baju aja susah gitu ya, pakai ini udah sulit, masih coba-coba gitu untuk bilang udah yang penting kita sepakat, tapi ibu tanda tangan aja, nggak usah pakai pengampuan, rumahnya dijual toh untuk kepentingan ibu ya. Nah kalau saya sebagai notaris, saya tetap nggak mau walaupun semua sepakat ya, karena saya takut kesepakatannya ini kan saya nggak bisa pegang, nanti tiba-tiba berantem lagi di ujung-ujungnya jika pembagiannya tidak merata, begitu ya. Jadi mungkin baru dengar nih ya soal pengampuan ini ya, baru tahu ya. Tapi ya itu saya juga agak heran ya, karena ini menjadi banyak masalah-masalah begini. Mungkin karena pertama adanya kesadaran hukum masyarakat yang cukup tinggi. Dan yang kedua mungkin kualitas manusia Indonesia meningkat kali ya, saya nggak tahu, saya nggak itu datanya, sehingga usia-usia tua itu banyak gitu sekarang saat ini gitu ya. Jadi adalah 2 bulan sekali lah pasti yang konsultasi permasalahan ini ya. Kadang-kadang ada nih yang datang juga, ibu saya udah pikun, bantuin dong bu bikinin wasiat. Nah, gimana tuh? Orang udah pikun suruh bikin wasiat. Ya nggak bisa lah. Ya, kan dia nggak bisa mikir. Orang dalam pengampuan itu selain menurun apa, karena fungsi otaknya menurun, bisa juga karena memang sudah kelainan seperti sakit jiwa, bisa juga karena pemborosan yang amat sangat. Itu juga bisa dimintakan pengampuan. Orang yang di bawah pengampuan tapi bisa bikin wasiat hanya karena keborosan. Tapi kalau karena menurunnya fungsi otak, nggak bisa lah bikin wasiat. Ya, jadi saya pasti akan bilang, ya udah nggak usah bikin wasiat. Nanti kompromi aja, kakak adik gimana? Apa kesudahannya gitu ya. Karena kalau dipaksain, misalnya nih, tante mau apa? Mau apa ya? Kan gitu dong. Nanti anaknya yang mengarahkan ya, nggak bisa begitu. Gitu ya. Jadi itu sih. Jadi tadi kita sudah tahu subjek hukum, kita sudah tahu perbuatan hukum apa, juga kita sudah tahu apa itu cakap hukum ya. Nah, soal perbuatan hukum. Perbuatan hukum tadi itu seperti saya bilang yang melahirkan hak dan kewajiban ya, harus dibedakan. Ada perbuatan hukum jual beli.
membuat wasiat itu perbuatan hukum, menghibahkan perbuatan hukum, menjaminkan perbuatan hukum. Tapi kalau menyisir, perbuatan hukum bukan? Bukan. Makan? Bukan. Pakai baju? Bukan. Ya. Jadi itu perbuatan hukum adalah perbuatan makanya yang harus diatur subjek hukumnya, cakap hukumnya. Itu sih sepintas. Mungkin ada pertanyaan yang bisa saya jawab, Kalia, supaya tidak bosan. Ya, menarik banget. Mungkin nanti aku akan minta Kamike untuk buat tulisan apa namanya highlights-nya sedikit kali ya, yang bisa nanti dikasih handout ke teman-teman. Mungkin kali apa subjek hukum, terus apa gitu. Jadi ada bagannya supaya kebayang gitu ya. Menarik banget, ini realistik karena aku kan ya sama kayak kalau ke dokter aku suka apa itu bahasa planet gitu. Hukum juga kadang-kadang buat aku apa ini pusing gitu kan ya. Tapi itu ternyata harus kita aware juga ya gitu karena itu penting gitu. Ini ada dari pertanyaan pertama, yang lain silahkan kalau misalnya nanti ingin bertanya silahkan di unmute. Ini ada pertama dari Kak Liana, beliau ini juga caregiver dan juga relawan di Alzheimer Pusat di Jakarta. Ini dia. Pengampuan ini pertama kali saya tahu dari dokternya mama karena beliau ini caregiver ya. Ini ada Kak Liana juga di sini. Nanti kalau mau ditambahkan ya Kak Liana. Berhubungan dokter mama. Nah, yang ingin ditanyakan apakah banyak dokter yang mengetahui soal pengampuan ini? Nih, Kamike. Dan kalau waktu itu pas banget nih, kayak tadi Kamike bilang bahwa di RSCM yang udah tahu ya. Nah, ini juga kebetulan beliau juga di RSCM. Kami sempat memikirkan opsi pengampuan karena berhubungan dengan pensiunnya ibunya. Nah, ibunya ini sudah tidak bisa ya ke bank, udah apa untuk verifikasi dan yang lain-lain. Nah, ini juga berhubungan tadi aku sebagai awam nih kan kalau tadi kan berhubungannya kalau ada aset yang ingin dipindahkan. Nah, tapi kalau berhubungan dengan tanda tangan di bank gitu-gitu itu gimana tuh? Kira-kira. Oke. Terkait dengan instansi halo Kak Liana. Belum ditegur. Ya, ini ada Kak Liana di sini. Kak Liana Caroline ya? Iya. Iya, Kak. Oke. Untuk pengurusan pensiun ya. Rata-rata yang sepanjang saya tahu, itu kan pengurusan pensiun itu memang sekarang agak sulit ya. Masa orang tuanya kita itu mesti dibawa loh ke sana. Betul. Kuasa tidak berlaku ya. Jadi itu memang agak merepotkan. Jadi udah antrinya panjang, dipindahkan dari bank ini ke bank situ, jamnya lama, memang kesian ya. Tetapi karena ini berhubungan dengan instansi lain, maka harus ditanyakan apakah bisa kita tidak pakai surat kuasa, tapi kita pakai surat pengampuan dari pengadilan. Ya, masalah boleh atau tidaknya tentu saya tidak bisa jawab ya, karena instansi itu pasti mempunyai prosedur sendiri-sendiri. Dulu itu kan kalau nggak salah ya Kak Liana ya, dulu boleh ya pakai surat kuasa ya? Iya, boleh. Tapi sekarang udah ribet kan, nggak boleh kan pakai surat kuasa? Iya, sekarang kalau ibarat kata sampai kalau udah dia di tempat tidur pun tempat tidurnya disuruh bawa. Nah, iya, saya juga nggak ngerti itu kenapa kebijakannya begitu. Apa karena pernah ada penyelewengan? Apa saya nggak tahu ya. Tapi boleh Kak Liana tanyakan ke instansi yang terkait soal bagaimana kalau saya urus pengampuan terkait pensiun orang tuanya Ibu Liana begitu. Mungkin nanti kalau instansinya ada waktu, kita bisa bincang-bincang aja sama instansinya. Hai instansi, kalau yang udah demensia, gimana aja deh pengampuan gitu ya. Tapi memang wacana ini belum masuk ke instansi yang sangat terkait. Mereka tetap masih pakai kacamata kuda, kita harus membawa ibu kita yang sudah tua atau ayah kita yang sudah tua untuk sekedar menandatangani. Padahal hasilnya kadang-kadang nggak seberapa ya. Soalnya gini loh Ibu Liana, saya juga ada, ibu saya tuh demikian ya. Saya bilang aja, pensiunnya itu 1.250.000 ya. Tapi dia tuh kan sebetulnya udah sulit. Cuman memang yang diingat memorinya adalah uang pensiun, uang pensiun, uang pensiun, uang pensiun. Jadi uang pensiun buat dia itu sesuatu. Sementara kita untuk mendapatkannya per bulan tuh agak repot ya.
Kalau dibilangin juga sulit gitu dia. Gitu. Jadi saya mengerti lah kalau Ibu Kak Liana bertanya soal itu ya. Memang kita mesti minta lah sama si instansi terkait soal itu. Saya nggak bisa jawab apakah bisa begitu. Tapi kemarin ya terakhir itu ibu saya itu kayak di apa matanya kayak di foto gitu, terus apa fingerprintnya begitu, benar nggak? Iya, mama sudah sempat seperti itu, tapi permasalahannya tadi ada yang sebut juga aplikasi di Taspen, udah punya aplikasi, tapi itu untuk tahap mama saya yang harus menyebutkan angka, mengedipkan mata susah, kanan ya? Mata kiri, nengok kanan nengok kiri, udah angkat tangan. Betul. Iya, jadi saya nggak bisa jawab apakah bisa, tapi harusnya sih bisa, tapi itu lagi-lagi instansi terkait yang harus menjawab. Ya, oke, terima kasih Kak. Jadi kayaknya sosiali seperti ini juga harus ke instansi-instansi ya, untuk lansia nih ya, Alzi ya. Iya dong, Alzi harus ke instansi loh. Iya, bahwa perubahan perilaku terhadap nasabahnya, ya kan, itu kan akan hadir gitu ya, seiring mereka menjadi lansia. Menarik. Ayo. Cepat atau lambat. Kan demikian. Mengingat betul. Juga seperti sepertinya ya, yang tadi seperti saya bilang, tingkat usia apa? Tingkat kualitas hidup kan tinggi sekarang. Ya. Sehingga mungkin juga jumlah pensiunan juga tambah banyak ya, sementara mereka tidak mengupgrade peraturan-peraturannya gitu. Jadi usul deh buat Ibu Diwa ya, coba main ke instansi-instansi. Ibu Diwa sibuk. Kita berkeliaran. Ya. Ya. Ibu Diwa biarinlah di luar negeri, Ibu Diwa. Oh, iya. Sip. Okay. Terus saya langsung ke pertanyaan berikutnya supaya Ibu Diwa nggak ada kesempatan buat komplain. Maaf ya, Diwa. Ini waktu semakin mepet karena pertanyaannya menarik-menarik. Jadi maaf dikit kalau agak molor dikit ya. Okay. Ini ada Dokter Yus. Wah, terima kasih dari Bandung nih. Ini dewa ini dong. Kakak dokter dong manggilnya ya. Kakak dokter. Ini bukan kakak. Ini udah apa ya kalau Dokter Yus dokter aja. Dokter aja. Okay. Udah senior. Oh, senior. Okay. Dokter Yus. Nah, ini juga lansia bermakna nih Kami ke masih aktif di Alzi di Bandung. Ya, gimana? Terima kasih atas penjelasannya. Apakah berhak yang berhak memberikan surat keterangan demensia untuk masalah hukum, misalnya jual beli, hanya boleh dilakukan oleh psikiater forensik, mengingat ini bagus ya, tidak di semua kota provinsi ada psikiater forensik. Ya. Karena Indonesia besar ya. Betul ya. Terus terang memang selama ini ya surat-surat yang saya terima itu memang karena saya wilayahnya Jakarta ya. Dari RSCM dengan psikiatri forensik tersebut. Namun sepertinya rumah sakit daerah yang besar ya tidak harus itu, tapi mereka bisa mengeluarkan surat keterangan kejiwaan. Begitu. Tapi prosedurnya sama, baik pengampu maupun yang diampu harus dua-duanya diperiksa. Prosedurnya sama. Hanya mungkin bagiannya kalau di RSCM mungkin bagiannya di psikiatri forensik ya. Mungkin kalau di misalnya di mana? Rumah sakit Hasan Sadikin gitu kali ya atau di rumah sakit umum daerah Cirebon. Jadi sebetulnya di setiap rumah sakit tuh ada pasti ya, cuman bagiannya belum tentu itu gitu ya. Rasanya sih demikian, Bu Lia. Okay. Cuma selama ini yang saya terima memang dari RSCM begitu ya. Okay. Waktu itu pernah ada klien saya juga yang mau membuat tapi di Depok itu kalau nggak salah ya, di rumah sakit angkatan, dia tuh dari angkatan udara atau apa gitu. Nah, itu mereka bisa. Gitu. Jadi mungkin kita harus cari kira-kira di kota kita itu di mana yang bisa memberikan service, layanan itu walaupun belum tentu. Jadi yang ditanya layanannya kali ya, jangan ditanya departemennya gitu. Mungkin kalau forensik kita, saya perlunya ini, nah itu adanya di bagian mana, seperti itu ya.
mungkin gini, nanti kapan saya akan share contoh suratnya ya, isinya apa aja sih gitu ya. Boleh. Nah, itu dia. Share contoh boleh. Suratnya seperti apa. Sebetulnya sih saya ada, cuman saya belum sempat hilang-hilangkan namanya gitu. Jadi, oh iya, jangan. Nah, terima kasih Kak Mieke. Semoga Dok Yus, ini ntar kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di luar sesi. Boleh. Ini dari Bandung kita menuju ke Manado nih, yang juga selalu rajin. Ini Ibu Mary, Kak Mary gitu ya. Halo Kak Mary. Kak Mary. Nah, mungkin bisa langsung ngomong kali ya, Bu. Gimana, Kak Mary? Pertanyaannya apa yang ya, di chat? Begini, kalau ODD, dia belum ODD udah buat surat wasiat kan? Tahu-tahu dia kena ODD. Terus bagaimana? Jadi untuk pengurusan asetnya umpama tahu-tahu kan biasanya kalau surat wasiat kalau saya sudah mati nanti diberikan begini surat kuasa. Tapi kan ini tahu-tahu dia belum mati tapi ODD. Iya ya. Kan? Dia udah nggak tahu juga surat wasiatnya bagaimana. Karena tahu-tahu perlu gitu mau urus dia, mau anak-anaknya perlu mau jual gitu. Nah itu ya. Bagaimana itu? Oke. Jadi sekarang kita ke wasiat nih ya ceritanya ya. Sedikit aja ke wasiat ya. Oke. Wasiat itu adalah kehendak ya orang terhadap hartanya atau asetnya jika dia sudah meninggal dunia. Iya, biasanya udah mati kan nggak bilang nah, baru dibuka. Tidak begitu kan? Ya, jadi dia berkehendaknya pada waktu dia masih sehat misalnya ya. Sekarang kita lihat dulu wasiat itu dibuatnya bagaimana ya. Dalam KUH Perdata, wasiat itu harus dibuat di hadapan notaris. Ya, bisa juga dibuat ditulis sendiri sama dia rahasia-rahasia pakai saksi-saksi, tapi suratnya dititipin ke notaris. Jadi di sini notaris berperan. Ya. Tapi dalam kompilasi hukum Islam itu bisa wasiat secara lisan bahkan di bawah tangan tanpa campur tangan notaris. Oh boleh gitu. Tapi dalam kompilasi hukum Islam yang nanti penetapannya di pengadilan agama ya. Jadi itu untuk orang yang beragama Islam biasanya ya. Nah kalau ruang yang taat pada hukum BW perdata maka biasanya harus dibuat di hadapan notaris. Jadi gini Ibu, kenapa sih wasiat enaknya dibuat di hadapan notaris? Pertama itu adalah menjadi akte otentik di mana mempunyai pembuktian yang sempurna, ya. Yang kedua nggak akan hilang karena kan disimpan nama notaris. Bilapun notarisnya meninggal, maka protokol ya atau berkas-berkas milik orang itu akan dipindahkan ke notaris lain sehingga tidak akan hilang. Pada waktu kita membuat surat keterangan waris, pertama yang kita lakukan adalah memeriksa apakah surat keterangan warisnya terdaftar di Departemen Kehakiman. Jadi jika Ibu bikin wasiat di hadapan notaris, kewajiban kami mendaftarkan ke Departemen Kehakiman. Ya. Sehingga kalau nanti orang ODD itu membuat pada, sorry, orang itu membuat ODD. Kemudian sebelum ODD, ya nggak apa-apa gitu ya, nanti itu tetap berlaku ya. Tapi nanti pembagian warisnya ada lagi, peraturan-peraturan lagi, gimana-gimananya ya. Nah, saya punya klien nih Bu ya. Klien saya kebetulan ibunya teman saya gitu. Banyaknya sih klien saya yang itu ibu-ibunya teman saya tuh. Bahkan teman saya sendiri kadang-kadang nggak tahu ibunya tuh suka telepon saya, suka ngajak ketemu. Iya, itu lucu. Dia tuh 3 bulan sekali ganti wasiat. Jadi gini, jangan deh. Nih, kayaknya yang ini aja deh. Yang ini aja deh gitu ya. Tapi saya percaya dia tuh belum demensia karena dia masih mengajar, dia masih apa? Masih janji dosen ya. Nah, biasanya kita ambil adalah wasiat yang dibuat paling akhir. Gitu. Jadi bukan yang pertama. Jadi yang paling akhir yang kita akomodir karena selalu kita daftarkan kan. Jadi yang terakhir biasanya yang dipakai. Begitu Ibu. Jadi wasiat bisa dibikin selagi sehat. Ya, nanti kalau kena ODD menjadi ODD ya apa wasiat itu tetap berlaku sepanjang wasiatnya dibuat yang benar. Gitu. Tapi kalau dia belum meninggal kan wasiatnya dibilang nanti kalau udah meninggal baru boleh anaknya ambil. Gitu. Ya, nah, ini dia belum meninggal anaknya perlu gitu.
Kan okay. Biasa kan wasiat kan begitu. Oke, okay. Gini-gini. Misalnya nih, ibu saya deh ya. Ibu saya akan mewasiatkan rumah misalkan, rumah yang di Jalan Cika Thomas buat Kakak Lia, rumah yang di Jalan Cikajang buat Mike, misalnya begitu. Udah terlanjur bikin gitu ya. Terus tiba-tiba perlu ibunya sakit. Jadi enggak terikat sama wasiat ya. Wasiat oh, kan di dalam enggak tapi apa. Mesti tetap ibu bikin pengampu, mesti bikin surat pengampu begitu atau enggak usah lagi. Kan gini loh, Bu. Wasiat kan belum tentu saya sama Kakak Lia tahu ibu saya wasiatin apa. Iya. Iya. Pada waktu misalkan ibu saya memang kita lihat kita butuh kayaknya biaya besar misalnya begitu ya, kita jual ya enggak apa-apa. Jadi wasiat itu akan dilakukan ya. Jika memang hartanya masih ada, ya kalau pada saat wasiat dibuka hartanya nggak ada, ya udah nggak masalah. Nggak, tapi waktu dia mau jual kan ibunya nih udah ODD, mesti buat pengampuan begitu juga, tetap mesti buat surat pengampuan. Tapi ODD-nya harus dibuktikan ya dengan surat keterangan dokter ya. Seperti yang tadi itu ya dibuktikan gitu. Jangan hanya ODD deh, kayaknya ODD deh jangan gitu. Iya, enggak. Kayaknya ya, enggak bisa. Iya. Mesti fix ya. Iya. Oke, makasih Kak Lia. Ini ya, aku minta izin kita kayaknya agak molor 15 menit ya. So menarik banget nih. Jadi kita ada dua pertanyaan lagi, dua pertanyaan dan satu informasi nih. Ini dari Mas Kak Dimas atau Pak Dimas, Mbak Mika. Jika orang yang diampu karena satu dan hal lainnya kemudian menjadi cakap hukum kembali, apakah putusan penetapan pengadilan terkait pengampuan bisa dicabut? Bisa. Oke, okay. Jika pengampu menghalang-halangi upaya untuk mencabut pengampuan itu, bisa. Langkah hukum apa yang ditempuh? Gitu. Ya, jadi ya, udah diampukan, ya. Tiba-tiba ini kembali bisa ya, tapi mau dicabut, tapi yang udah diampu nggak mau gitu. Itu gimana tuh kalau kayak gitu? Pengadilan lagi, jadi lagi-lagi periksa lagi dong, ya. Nanti kita menyatakan bahwa dia sudah sembuh. Ya? Iya, okay. Sudah sembuh, masukkan ke pengadilan, pakai saksi lagi, maka, jadi gini, berakhirnya pengampuan itu pertama, jika pengampunya meninggal, atau yang diampu meninggal, atau karena putusan pengadilan. Ya, jadi bisa, atas putusan pengadilan, maka selesai menjadi pengampu. Ya, kayak yang tadi saya cerita, bapaknya masih sehat-sehat aja kok. Ini anaknya agak-agak gitu ya. Jadi dia melakukan upaya-upaya entahlah gimana sampai tidak melakukan pemeriksaan kepada bapaknya, hakimnya gitu ya. Tapi akhirnya dibatalkan juga sama MA. Jadi bisa itu, ada wacana itu. Tetapi semuanya harus diperiksa, jangan katanya-katanya. Kita udah nggak bisa lagi katanya-katanya. Ya. Berarti ini menariknya ya, semua aspek hukum ini memang harus ada dan jalurnya itu ya tadi ya, dicek kembali. Berarti dia ya, rumah sakit atau dimanapun klinik yang mengadakan layanan itu gitu ya. Berarti ya. Ya, seperti itu. Nah, sesuatunya itu yang bermasalah, bukan masalah leadership, bukan masalah ini jadinya. Siapa? Jadi harusnya gimana? Ini siapa ya? Kok ada yang masuk suara? Ada yang lagi masuk, tolong di mute. Siapakah itu? Oh, dah. Oke. Okay. Sekarang udah. Pasti jasa kayak gitu kan tuh, jasa menerima gitu tuh bahaya. Ada. Kalau mau dipakai lebih dari satu. Halo, Bapak. Ibu. Ya. Oke. Okay. Sekarang ini juga ada informasi ini dari Ibu Diana. Ini juga katanya sekarang verifikasi Aspen ini bisa dari HP. Iya, betul. Dengan betul, tadi ya? Seperti Ibu Liana ya. Bilang tadi tuh, mesti kedip-kedip. Jadi harus bayar gitu. Sebentar, ya. Saya mute dulu. Ya, silakan kami ke. Ya, seperti itu tadi ya Bu Liana ya. Eka Liana, bahwa verifikasinya pakai yang kedip-kedip, ya. Gitu kan ya? Iya, ada beberapa instruksi yang harus dilakukan yang untuk tahapan, untuk ODD yang sudah tahap melanjut lah ya, itu tidak memungkinkan.
Oke. Okay. Memang kerja ya. Keras Alzi ya jadinya ya. Wah, PR-nya masih banyak. Oke, okay, sebenarnya tadi Kak Diwai itu udah on loh videonya. Kak Diwai, boleh dong semenit dua menit kali-kali. Kalau Kak Diwai itu mesti dialokasi waktunya. Maaf ya Kak Diwai. Soalnya ini udah molor waktunya. Tapi kayaknya kalau dia hadir tuh sayang kalau nggak disuruh ngomong gitu loh. Oke. Okay. Iya, yeah, Kak Diwai. Halo Kak Diwai, apa kabar? It's been an honor soalnya ada di sini kan, ada Kak Diwai. Senang sekali ketemu ya. Di sini. Senang sekali ketemu kami ke Kalia ya, DJ on the mix banget ya. DJ on the mix. Iya, kostumnya, background-nya kreatif banget ini, host andalan yang di Belanda. Host andalan. Kak Mika, kontennya sangat aplikatif, sangat hal yang sangat dekat juga dengan hari-hari juga, karena kita banyak soal pengampuan itu juga nggak semua orang paham. Jadinya dalam berapa menit nih bisa di-share seperti ini sangat bermanfaat. Terima kasih banyak, dan PR-nya nanti tolong dicatat biar terus advokasi karena harus banyak kemitraan yang terjadi, yes, yang kita lakukan karena itu tadi kemitraan dalam bentuk mencoba meningkatkan kualitas hidup orang demensia dan caregivers ini kan berarti harus ada penyebaran informasi, mesti kemana, ahli-ahlinya dan sebagainya yang dekat, tidak hanya juga untuk menengah ke atas, tapi juga menengah ke bawah, misalnya mereka juga harus paham tentang hukum atau tentang membantu keluarga jadi lebih cerdas juga untuk paham tentang isu ini gitu. Apresiasi sekali nih Mbak Mika, kami ke ya, nggak boleh pakai Bu atau Mbak ya. Sama-sama loh, senang juga. Mudah-mudahan manfaat yeah. Walaupun sedikit. Dan jangan ini, ya ini banget enlightening. Ini sangat bermanfaat. Karena kan katanya menurut kitab suci kan tidaklah diciptakan manusia selain menjadi rahmat manfaat bagi semesta. Amin. Ya ampun, jadi ustazah nih. Senang sekali karena banyak sekali yang support Alzi dan aku yakin ini yakin apa nembak sebenarnya ya. Kamika pasti mau kalau misalnya nanti ada dari komunitas Alzi yang misalnya pengen konsultasi informal sehati. Gitu ya. Tuh. Silakan kasih nomor telepon, silakan. Kasih alamat kantor. Nah, tuh. Ya. Ya, beliau dari jauh juga masih aku suka ganggu-ganggu kok. Nah, jadi, iya, betul. Oke, terima kasih loh Kak Diwai telah hadir. Thank you, Diwai. Thank you, Mika. Thanks banget. Oke, okay. Terima kasih juga yang sudah memberikan pertanyaan dan tetap hadir sampai akhir sesi. Terima kasih banyak kami ke. Mungkin kita akan menuju akhir di acara okay. ini karena udah seru juga di Indonesia. Jadi kita bisa we have a malam mingguan ya, asik gitu. Walaupun ada yang udah bisa keluar, yang masih takut keluar, yang masih mau di rumah silahkan, tapi enjoy. Be positif. Aku sedikit akan sedikit sharing ini sebenarnya ya di Alzheimer Indonesia. Nah, alhamdulillah sampai saat ini kami tiap minggu masih mengadakan online sessions. Nah, ini minggu depan ini sebetulnya topiknya untuk orang-orang seperti saya. Orang Indonesia yang dirantau karena imigran cinta, karena saya ya berimigrasi karena cinta, imigran cinta atau memang imigran kerja. Di sini ada Kawasi, mungkin ini topiknya related banget buat kita gitu di sini. Jadi minggu depan ini kita akan ada sesi dengan jam yang sama, topiknya menua di rantau oleh Dr. Manik Karisma Yekti dan juga nanti moderatornya Dr. Henny Susanti. Beliau berdua adalah anggota tim sains dari Alzheimer Indonesia Netherlands dan juga diaspora di Belanda. Jadi kita akan sharing bagaimana apakah kita ingin menua di pilihan rantauan masing-masing atau kita ingin pulang kampung. Aku lihat di sini juga ada Pak Herman dari Rukun Living, jadi mungkin minggu depan ini topiknya pas banget buat Rukun Living. Kita mau menua di mana? Di rantau atau di tanah air?
bersama keluarga atau di Panti Werda atau di mana saja. Nah, itu topiknya akan kita bahas minggu depan, dan kalau nanti sudah ada infonya bisa dilihat di social media Alzi. Mungkin juga kalau ada kenalan yang tinggal di luar negeri, yang diaspora seperti saya dan yang lain-lain, bisa diinformasikan kepada mereka supaya kita berdiskusi bagaimana kita menua di rantau dengan bermakna, tetap happy ya. Dan kemudian juga jangan pergi dulu karena pengen foto bareng ya. Ini juga kalau ingin berdonasi atau ingin punya merchandise Alzi, kita juga ada store Alzi sekarang, bisa menuju ke sana. Dan ada yang baru, Master Elvi, menarik sekali. Di situ sekarang lagi hits ya masker gitu. Jadi belum hits kalau belum punya masker Alzi dong gitu. Oke, okay. Terima kasih banyak. Kita mau foto dulu sekarang. Coba yang mungkin videonya belum di on, kita on dulu dong. Ini udah keburu ada beberapa yang cus ini kayaknya. Tadi di sesi pertama lupa foto grup karena heboh sama Facebook ya. Oke, kita on dulu. Nah, on dong videonya dulu. Aku pakai ya. Oke, kita foto dulu halaman pertama ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, tunggu dulu. Ada dua halaman. Ih, senang sekali. Banyak sekali hari ini. Sebentar, ditahan. Ya, enggak ada. Wah, Oma Lalita juga hadir. 1, 2, 3. Nah. Terima kasih banyak kami ke semua yang hadir, kakak-kakak Korwil dari Indonesia dan juga luar Indonesia, para caregiver dan ODD juga ada di sini, dan publik dan semua teman-teman sahabat saya yang juga hadir di sini. Hei, jangan kapok, digangguin terus sama linknya, disuruh hadir. Terima kasih. Have a nice Saturday night, have a nice weekend ya. Dengan Piko. Dengan Piko. Dengan Piko. Thank you, bye. Live ya. Live ya. Siapa bilang pikun itu biasa saja? Siapa bilang pikun itu tak berbahaya? Jangan malu dengan pikun, jangan malu dengan pikun. Hati-hatilah bila sudah mulai lupa, bingung tidak fokus, marah-marah curiga yang berlebihan. Thank you.